merupakan hari pertama di mana wakil rakyat dari semua parti politik masuk ke parlimen bagi menjalankan proses angkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat Sidang Parlimen ke-14. Suasana di parlimen menjadi kecoh apabila kelihatan semua ahli parlimen pembangkang PN dan PAS keluar dewan sebagai tanda protes ke atas pelantikan speaker Dewan Rakyat baru Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof. Namun, masih kelihatan YB Khairil Jamaluddin dan Datuk Seri Anifah Aman masih setia di kerusi masing-masing walaupun sudah dipujuk keluar dari dewan oleh ahli UMNO yang lain. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan YB Syed Saddiq juga mengulas keadaan ini di laman Twitter rasminya. Rata-rata netizen memuji sikap dan disiplin yang ditunjukkan ahli Parlimen Rembau itu. Bagaimanapun, Datuk Seri Azalina Othman menyifatkan prosedur pelantikan jawatan berkenaan umpama akad dan nikah yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 14 hari sebelum Parlimen bersidang.